Selain dua unit handphone dan satu bilah senjata tajam, jajaran Satres Narkoba Polres Ogan Komering Ilir juga berhasil amankan 890 butir pil ekstasi warna merah muda berlogo alien. Semua barang bukti tersebut didapat dalam penggerbekan dilakukan sekira pukul 5 Minggu 12 Januari 2020 di sebuah bedeng berada di Desa Tulung Selapan, Kecamatan Tulung Selapan Oki, di mana dari 3 orang pelaku, satu di antaranya berhasil ditangkap. Seperti dijelaskan Kapolres Oki AKBP Doni Eka Saputra. Tersangka pengedar narkoba jenis ekstasi, di mana kami menangkap di daerah Desa Tulung Selapan, Kecamatan Tulung Selapan pada tanggal 12 Januari 2020, di mana pada saat ditangkap atas nama Raden, ini padanya didapatkan sejumlah 890 butir ekstasi jenis alien dan satu buah senjata tajam. Dengan kami sita juga padanya dua buah HP pada waktu sedang melakukan transaksi, namun yang ditangkap baru satu orang, ada dua orang yang melarikan diri dan dalam pendalaman ini Raden ini akan dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang Psikotropika ayat 2 dan ancaman hukuman seumur hidup atau pidana mati atau denda bahkan, dan karena ada penyidikan secara tajam padanya dengan melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 12 tahun. Dari Ogan Komering Ilir, Iwan Humaini, Britanda Net melaporkan.